semuanya, selamat datang di channel aku Mina Mina. Oke teman-teman, sekarang aku sama Seth, Sarah, Peron, Tini, dan Raffi. Kita mau coba snack oleh-oleh dari Thailand karena Raffi dari Thailand ya. Raffi bisa jelasin dulu ini apa? Ini bahasa Indonesia. Iya. Mango. Oh ini mangga. 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 Ini asam ya, tamarin. Ini sang. Apa ini? Asam. Oh, it's a plum. Aku nggak tahu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya nggak tahu, tapi ditulis plum. Nanti aku tulis. Ada translate-nya. Oke. Oke. Ayo kita coba. Oke, jadi tadi kita udah coba ini ya. Ini asam. Gimana rasanya tadi? Jadi Vini bilang, Seth bilang ini asin sekali dan Vini bilang sedikit pedas, tapi menurut saya ini enak sekali. Tiga rasa. Oh, ini ada tiga rasa. Oke, sekarang kita coba yang ini, yang mangga. Yes. Seth mau banget coba yang ini. Wow. Oh no. Oh. Uh-oh. Other package. Okay, Vera. Susah ya. Set. Wow. Hold up. Jadi ini sebenarnya flat tapi mereka gulung ini jadi kayak gini. Sudah siap? Are you ready? One, two, three. Kind of sticky. Mm-hmm. Ya, jadi ini sedikit lengket. Tapi bisa rasa mangganya nggak? Bisa. Yeah. Yeah, it's sweet, manis juga. It's alright. Enak. Good. Sekarang yang ketiga yang plum. Plum powder. Jadi ini bubuk plum. Plum powder. Okay. Oops. Sabar. Peron. Oh, ini hampir sama dengan yang tamarin tadi ya. Warnanya hampir sama. Yeah. Which is good. Ini enak. Enak pingit. Menurut Raffi gimana? Raffi udah makan. Dia yang bawain. Oke teman-teman, jadi itu dia. Kita udah coba beberapa snack dari Thailand. Oleh-oleh dari Thailand. Yang favorit kalian yang mana? Saya suka yang mana? Mungkin yang plum. Oh, saya suka yang ini, yang plum ya. Kalau Sarah? Yang mangga. Kalau Pini? Plum. Yang plum. Raffi yang mana? Yang tiga rasa. Oh, yang ini. Ya, jadi aku juga suka yang ini, yang tamarin yang tiga rasa. Oke, terima kasih kalian udah nonton video ini. Mudah-mudahan kalian gak cuma mampir aja, tapi subscribe dan like juga ya. Dah! Dah!